Selamat kembali kepada channel Kayo Network. Okay, okay. So hari ni aku dekat Sungai Petani. Okay. Tapi hari ni aku tak berkayuh lah dengan aku bawa basikal aku, tapi aku tak berkayuh dengan kawan-kawan road bike aku lah. Okay. So hari ni aku cuma nak berkayuh santai-santai saja dengan sahabat-sahabat dekat sini. Kawan-kawan lama dekat sini. So aku bawa aku punya motorbike. Motorbike aku ni last aku kayu aku ingat dekat bulan 1 macam tu kot. Bulan 1 tahun 2020. Tapi memang lama lah. So masa PKP pun aku basuh basikal. Itu je yang aku buat. So sekarang aku sajalah aku bawa aku punya bike sambil jumpa kawan-kawan. Kita ajak aku kayu. Kalau dapat 30 kilo pun dah okey, tak ada masalah. Okey, untuk video seterusnya, aku planning aku akan cuba untuk menjawab soalan-soalan yang yang subscribers ataupun penonton-penonton tulis kat komen sana. Jadi kalau hangpa ada soalan ke pertanyaan ke yang hangpa rasa hangpa nak tahu nak tanya, boleh tulis kat komen sana. Tu aku akan cuba menjawab. Walaupun kalau aku tak tahu, aku akan tanya orang lain yang lebih arif, yang lebih pandai. Jadi biar Kayo Network ni jadi satu platform untuk hampa dapat ilmu ataupun menyelesaikan masalah-masalah hampa juga. Itulah. Okay. So cuaca hari ni pun cantik. Apa boleh tengok lah. Cuaca hari ni memang nice lah. Okay, sebab ramai hari ni rider-rider sebab hari ni kan minggu first lepas PKPB kan. Jadi ramai yang rider-rider hari ni keluar. Terutama sini kawasan ni dekat dengan Gunung Jerai. So aku rasa hari ni Gunung Jerai pun ramai. Tapi aku tak naik Gunung Jerai. Aku memang santai-santai hari ni. Tak nak balik lewat sangat lah. Sebab kita balik kampung kan. So ok, jom nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Ok, tengok pagi-pagi dah ada rider dah ni. Jom abang ayo. Ini dia. Kawasan ni memang cuaca cantik tau. Memang cantik. Tengok nampak masih berkabus lagi. Oh memang best lah. Okay, aku dah nak sampai dah. Haa, itu dia. Aku dah sampai dekat homestay member aku ni. Nampak. Okay, sampai dekat homestay member aku. Nama dia Mustafa. Hai, kena? Kunci dah. Ah. Oh, pasang semua siap ah. Gerak macam ni lah, gerak. Gerak tak nak naik tengok. Berkilat air ni. Gerak. Ada abu tu. Ni ni benda mai. Ni benda. Ni benda ni. Ni apa ni? Oh, sawang. Okey, terpasang dulu basikal. Ya, hari ni kita akan berkayuh sekitar Yan. Okay. Yan Singkiak. Mabuk. Mabuk. Betul. Bidung. Bidung. Thank you.
sampai aku satu lah. Jiran pun balik. Semua balik. Jiran aku anak semua duduk jauh-jauh. Semua balik. Apa? Lagi ramai. Semua balik raya. Pasal pasang-pasang ni. Tak kena pasang ni aku. Pasang-pasang. Pasang-pasang. Apa dah homestay apa? Homestay baru nak buka balik. Boleh ya? Berapa nombor telefon kalau nak order? Nak order, oi, nak booking? Order. Nak booking? Oh, 017 468 9986 lah. 017-498-9986. Haa. Okay, siapa yang nak order, nak booking, order apa dah? Nak booking homestay dekat Kau Buak ke, apa tu Buak apa dia, gurun ke. Ikutlah nak berjalan dekat Gunung Jerai ke. Astaghfirullahaladzim. Okay, boleh order, boleh booking lah apa dia homestay ni. Memang memuaskan. Harga boleh bincang lagi tu. Sebut kayu network, boleh bincang lagi. Betul tak? Okay. Ya, itu dia. Okay, so hari ni kita kayu motorbike. Lama lah aku tak kayu motorbike ni. So hari ni sajalah layan dengan kawan. Konok balik kampung. Dapatlah kayu sekejap. Okay lah. Itu dia Cordon Cycling Team punya rider. Rider harapan. Selamat hari raya. Rider harapan. Cerah okey ya. Jangan berhenti berharap sudah. Jadi, jadi, jadi. Kayu motorbike ni dia ada satu feel lah, feel. Jadi dia macam macam bebas lah nak buat apa. Sebab ya, motorbike ni kan lasok kan. Dia tak macam robot lah. So aku kadang-kadang, kadang-kadang asal best juga sayur motorbike. Jadi kita layan lah motorbike ni. Kalau aku kena layan juga kan. Tapi memang best. Okay, kita menuju ke Yan lah. Okay lah. Bau sekilu. View Gunung Jerai lah. Okay, ni lah view Gunung Jerai. Sedih oh. Ini misi awal Gunung Jerai. Keliling lah Gunung Jerai. Kami keliling Gunung Jerai lah. Tapi tak naik pun Gunung Jerai. Tak naik Gunung Jerai, kita pusing keliling Gunung Jerai lah. Oh, tu boleh tengok. Kabus lah, kabus. Memang cantik lah. Memang cantik lah view dah. Woo! Nice. Terus jelas punya view. Okay, nak speed 30 yang ni. Lepas request daripada dua rider kat belakang. Ayan. Itulah lama tak kaya basikal. Angin pun tak ada. Lain kali kena kaya yukar sikit. Okay, bonti lah dekat kedai. Angkel baik kuat. Nombor nak pang basikal pulak. Kita tak cukup laju. Tak cukup laju ayat. Okay, team member nak BOT. Okay, kalau 13 kilo lah. So, plan ni je lah, lapis mana? Lapis pantai. Lapis pantai? Ya, lu go pantai Muni. Pantai Muni? Tengok bajet apung under construction. Okay. Lalu kita tengok homestay-homestay tepi laut lah. Oh, sana ada homestay tepi laut lah? Lalu kita naik kot tanjung jaga. Okay, nice. Itu route yang seterusnya. Okey, saya tak jumpa lagi. Pantai Muni Waterfront. Lawa dia punya ni. Okey.
dekat Batang Muni punya waterfront ni. Dia sini ya. Tapi dia nak tahu ni dah tutup lah. Mungkin PKPP ni ya. Kita ambil gambar dulu. Belum bergerak. Memang best lah perkampungan sini. Perkampungan sini memang best. Sebab tepi pantai. Kat sini banyak homestay. Okey, sekarang sampai dekat Tanjung Dagu, Tanjung Jaga. Yang ni memang bang lah, punya rolling dia. Mendaki nanti. Dah ready lah mendaki. Okey lah, steady lah. Steady. Nanti ya view Tanjung Jaga kan. Dah lukuk kayu robat dekat sini. Haa. Haa, tengok penat. Haa, ni layan-layan. Relax, boleh tengok. Okay, monti dekat mana? Singkat Lok eh? Singkat Darat. Singkat Darat. Haa, monti member seorang lagi. Dah ke belakang lah ni. Tak nampak bayang. Raib. Menghilangkan diri member seorang lagi. Dia potong tang bukit, turun bukit dia hilang. Turun bukit hilang. Ingat jumpa Derian tu ni. Ya lah. Kami ingat ada jumpa Derian lah ni. Jumpa Derian, lepas tu sengat-sengat tak mau bagi kami makan. Lepas tu dia Aci balas orang. Aci balas orang. Oh jam. Kita tunggu dia dulu. Ya lah, rolling tu. Ini juga ni motor bang. Betul kata kak. Jom jom. Au 30 kilo. Jauh lagi lah 20 kilo ke ni. Okey, kami dah sampai dekat bidung ah. Baru lepas kena ayah nyok. Ayah gula. Review sikit ayah nyok ni. Nyok dia rasa ujung-ujung nipis. Rasa pula lebih. Tapi dia punya manis dia fuh. Terus cah tu. Tenaga tu naik macam bateri baru. Lebih 40 kilo ni. Aduh. Okay, aku dah sampai dekat Dukuan Pekan Burun lah. Pekan Gua. Lebih kurang dalam 2 kilometer lagi. Oh, habis lah. So ini ringkasan hari ni kita start daripada gua ke Patan Muni, lepas tu ke Tanjung Jaga, pusing ke Merbuk dan balik ke gua balik. Okey, so lebih kurang adalah 53 kilo. Okey. So lagi 2 kilo mungkin dalam 55 kilo lah ni. Dalam 55 kilo hari ni. Dengan MTB 55 kilo. Oh. Aku dah lama tak kaya MTB ni, jadi agak memenatkan. Bagaimanapun masih enjoy dan masih best lah berkayuh hari ni dengan kawan-kawan. Walaupun kami 3 orang je hari ni, tapi ok lah, masih best. Ok, nanti kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya.